السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كتاب الله من أم الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضي الله من داع بدعوته واستن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. انرمتي إمام بلال بنغرسي semua sekali AJK muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sehari kita sembahyang maghrib. Masa kita sembahyang maghrib sahni, kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap kali kita sembahyang mesti kita baca surah Al-Fatihah. Bahkan tiap-tiap kali kita baca surah Al-Fatihah, maka kita akan minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta dengan Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka lepas pada sembahyang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala beri kita duduk dalam majlis ilmu. Maka seolah-olahnya sembahyang kita saat ini, apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan oleh Allah. Kerana kita nak tahu, kita nak minta Allah, kita minta dengan Allah tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Kita nak tahu jalan yang lurus macam mana? Macam mana kita nak tahu jalan ni jalan tu, jalan ni jalan salah, ini halal, ini haram, ini benda baik, ini benda mungkar? Maka mesti dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Bahkan tiap-tiap kali kita buka majlis, kita start majlis ilmu baik, usrah baik, ceramah baik, kita akan mula dengan surah Al-Fatihah. Kerana biarlah kita minta dengan Allah tiap-tiap kali majlis ilmu ni, biarlah niat kita ni biar kena atas kepala kita. Saya sendirilah ya. Biarlah kita ni hak baik, hak cakap baik, hak dengar baik. Biarlah ianya adalah peringatan untuk kita sendiri. Kerana kita minta dengan Allah, ya Allah, dalam kita mana kita belum kita mula lagi majlis ini,
Kita minta dengan Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Biarlah majlis ilmu ini ialah peringatan untuk kita. Dan tiap-tiap kali kita habis ceramah usrah baik, program baik, kita akan tutup dengan surah Al-Asr. Tak gitu. Nah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu pada kita siapa dia orang yang berjaya. Boleh jadi kita fikir orang yang berjaya menurut kita, orang yang berjaya jaya menurut kita, orang yang gaji dia besar. Nah. Boleh jadi kita fikir orang yang berjaya rumah dia besar. Boleh jadi kita fikir orang yang berjaya dia pakai kereta besar, dia pakai baju kuk. Ha. Boleh jadi kita fikir orang yang berjaya pakai necktie. Ha. Tapi tidak. Jaya menurut Allah, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Asr. Pertamanya Allah Ta'ala bersumpah demi masa. Sumpah-sumpah ni cara kita nak suruh orang percaya cakap kita dah. Tak gitu. Boleh jadi kita cakap pertama kali, yang pertama cakap bohong, nipu. Orang percaya tak? Orang percaya? Percaya. Kerana baru pertama kali bohong. Kedua, kali yang kedua bohong. Tipu kali yang kedua. Percaya? Percaya lagi. Tipu kali yang ketiga, walaupun cakap benda betul, orang tak percaya. Walha dia cakap, dia beritahu benda yang betul, tapi orang tak percaya. Kerana tiga kali dah bohong. Maka cak di antaranya cara manusia untuk suruh orang percaya dia cakap, dia bersumpah. Sumpah dengan nenek moyang, sumpah dengan kalau dulu jahiliah, sumpah apa ni dengan nama-nama berhala-berhala mereka, dengan nama Al-Latta wal Uzza. Mereka bersumpah dengan macam-macam. Adapun kita orang yang beriman tidak boleh bersumpah lain daripada Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ini hukum. Tak boleh bersumpah lain daripada Allah. Adapun Allah, Allah boleh bersumpah dengan apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendak. Maka di antaranya Allah Ta'ala sumpah dalam Quran dengan demi masa. Kerana pentingnya masa ni, kita ni tak boleh lari dengan masa. Nah. Bahkan ada kita mesti dengan masa. Kita lahir 1993. Belum pada tu 1990 tak ada lagi. 1993 ada. Ada kita mesti dengan masa. Orang ni lahir 1950. Orang ni lahir 1980. Orang ni lahir 1960. Orang ni lahir 19. Orang ni 2017. Baru lagi. Dan kita mesti ngujungnya dengan masa juga. Orang ni mati 2017. Orang ni mati 2018. Orang ni mati 1980 dulu. Mesti dengan masa. Lalu Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khus. Sungguhnya manusia ni rugi. Nak beritahu, yang pertama nak beritahu ni, nak suruh manusia ni percaya, Allah Ta'ala bersumpah. Kalau manusia ni tak percaya juga, walha Allah Ta'ala bersumpah sekalipun, manusia tak percaya juga, tak percaya juga, munasabah diazab oleh Allah. Kerana Allah Ta'ala beritahu tu sungguh-sungguh. Allah Ta'ala sebut, innal insana lafi khus. Inna, mana sungguh taukid. Innal insana lam, la, la ni lam taukid. Sesungguhnya manusia ni rugi. Kalaulah sekiranya Allah Ta'ala sebut innal insana fi khus, tak sebut lam. Tak sebut lam. Innal insana fi khus. Betul dah bahasa Arab. Tapi nak beritahu sungguhnya manusia ni rugi, Allah Ta'ala sebut innal insana la fi khus. Boleh jadi waktu ni manusia tak mayang lagi, ada lagi. Nah. Rugi tak rugi. Boleh jadi mungkin waktu ni duduk dalam jail lagi. Tak. Duduk dalam iyong lagi. Ha. Emang niatnya nak mayang malah sekarang ataupun nak mayang tu. Nah. Maka manusia ni rugi.
Lalu Tuhan sebut illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang jaya, orang yang tidak rugi. Orang yang jaya iaitu orang yang beriman dan beramal dengan amal yang salih. Beriman ni dia disebut dengan tasdiq, membenar. Tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Ya, sungguh-sungguh, tak ada syak, tak ada ragu-ragu. Dan beriman ni mesti dengan ilmu. Tak boleh turut orang, ikut orang tak boleh. Kenapa kita ada? Kerana orang kata ada. Kerana dia kata ada, kita turut dia kata ada kerana dia kata ada. Nah, kerana turut orang. Tiba-tiba, 3 hari, tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun lagi, tiba-tiba orang yang kata ada, kita ikut dia, dia kata kerana dia kata ada. Tiba-tiba orang yang kata ada, tahun depan dia kata tak ada dah. Nah, hari tu dia kata ada, kita turut dia kerana percaya cakap dia. Tiba-tiba dia kata tak ada, tak boleh kerana turut orang. Mesti dengan ilmu. Contohnya kita tengok ular, orang tu panggil ular lah. Nah, kalau di balik Kelantan dia panggil ular. Sini panggil snack bakal dia. Kita beritahu dia pengau. Sebut ular, macam tak kenal ular tengok. Ular ni dia, kita tengok ular takut. Kita balik rumah ni, kita buka pintu, belum kita masuk, ular dulu masuk. Misalnya kita buka pintu, balik rumah, buka pintu, belum kita masuk, ular dulu masuk. Agak-agak berani dah kita nak masuk rumah kita? Tak berani. Walhal rumah kita sendiri, itu rumah kita sendiri, tak berani nak masuk. Kerana ilmu yang ada pada kita. Ular ni bisa. Kalau kena patuk di ular, mungkinnya mati. Kerana ilmu yang ada pada kita. Yang menyebabkan kita nak masuk rumah kita sendiri, tak berani. Takut. Kerana nampak ular. Mungkinnya, ini dipanggil ilmul yakin. Kita tengok, kerana ilmu yang ada pada dia, dia takut. Boleh jadi kalau budak 2 tahun, dia tengok ular, dia kata benda pelik sangat ni. Boleh jadi dia pegang tak? Tak begitu. Kerana dia tidak tahu, ini bahaya untuk dia. Kadang-kadang dia tengok semut, masuk dalam semut, main dalam semut. Kita tengok semut takut dah kerana kita tahu bakali semut tu ada ular. Walau tak ada apa pun, nak masuk dalam semut pun takut dah. Kerana bimbang takut pada ular. Budak 2 tahun dia tak takut apa. Kerana dia tidak tahu, tak ada ilmu. Maka orang yang takut ni kerana ilmu yang dia ada, dia panggil ilmu yakin. Mungkin dia tengok kawan dia kena patut. Kawan dia kena patut, tengok depan mata dia sendiri, kawan dia kena patut, masuk hospital dah. Masuk hospital, ICU. Selang 3 hari, meninggal dunia. Dia tengok kawan dia kena. Dia tengok dengan mata dia sendiri. Yang menyebabkan bila mana dia tengok pula, dia baru takut. Kerana sejarah dia nak tengok kawan dia kena patut, dia pula mati. Lepas pada 3 hari. Dia panggil apa? Ainul yaqin. Boleh jadi dia sendiri kena patut. Dia sendiri kena patut. Mujur selamat lagi, tak mati. Dia sendiri kena patut, masuk ICU 3 hari. Tak sedar. Yang menyebabkan dia tengok ular dalam TV pun dia pensan. Dia bagi fobia. Ular lah cerita National Geographic kan. Oleh kerana dia hari tu kena patut di ular, takut dia pada ular. Memang takut sungguh. Walha ular duduk dalam TV.
ular tu ada ni, dia pesan dah. Kerana dia sudah rasa dengan diri dia sendiri. Dia sudah rasa, dia panggil hakul yakin. Takut semua. Itu sebenar-sebenarnya bila mana kita benar-benar yakin, takut kita buat maksiat ni macam kita takut ular. Seolah-olah lah. Takut kita nak buat maksiat, memang. Kerana takut pada Allah. Kerana yakin kita adanya Allah, adanya neraka, adanya kiamat, adanya bazar, adanya semua sekali. Dan yakin kita bukan kerana tahu, dan yakin kita seolah-olahnya kita sudah merasai sendiri takutnya kita pada azab Allah. Wa'amilus salihah wa tawasaw bil haq, dan berpesan-pesan pada kesabaran, dan berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan pada kebenaran, dan berpesan-pesan pada kesabaran. Ini ialah tabiat Allah Subhanahu wa taala di Taurat Quran. Ini antaranya lain Allah Taala sebut qad aflaha al-mu'minun, dalam surah al-mu'minun telah berjaya orang yang beriman pada Allah, yang beriman. Macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana semayang dia semayang dalam keadaan ingat khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Tentang mati Allah, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata semayang ni, kita ni semayang tuan-tuan 50 tahun semayang, 24 tahun semayang, 50 tahun semayang, 60 tahun semayang, 40 tahun semayang. Imam Ghazali kata semayang ni, sembahyang yang lalai, tidak ingat pada Allah, sembahyang yang lalai, kata Imam Ghazali, maka sembahyangnya itu ialah sembahyang yang sia-sia. Orang yang sembahyang dalam keadaan lalai, kata Imam Ghazali, sembahyang itu sia-sia. Sia-sia yang lalai. Kenapa? Kerana tujuan sembahyang ialah untuk kita ingat pada Allah. Sembahyang ni supaya manusia ni ingat pada Allah. Mungkin manusia ni kalau tidak kena sembahyang, langsung tidak ingat pada Allah. Kalau lah subuh tu sunat, subuh sunat, zuhur sunat. Sunat ni buat-buat pahala, tak buat sudahlah, tak apa. Subuh sunat, zuhur sunat, garik pun, asar sunat, garik sunat, isyak pun sunat juga. Sunat lah kau. Ataupun semayang ni tidak wajib. Boleh jadi ada orang, dia sehari langsung tidak ingat pada Allah. Mungkinnya ada orang seminggu tidak ingat pada Allah kerana tidak semayang. Mungkin setahun langsung tidak ingat pada Allah. Maka tidak dapat tidak, Allah Ta'ala buat semayang supaya manusia ni ingat pada dia, ingat pada Allah. Tiba-tiba kita semayang, kita tidak ingat pada Allah, kata Imam Ghazali, sia-sia. Ada tujuan sembahyang ialah untuk ingat pada Allah. Macam kita naik kereta, start kereta pagi pukul 7, start kereta. Tak ingat kereta, minyak kosong. Apa ni? Minyak kereta. Pergi saya minyak, isi minyak penuh RM80. Sudah isi minyak, start kereta berjalan. Jalan. Isteri telefon. Pada mana ni? Ada tengah bawa kereta. Nak ke mana? Tak tahu nak pergi mana. Nah, tengoklah siapa ke mana. Siapa lah tak tahu nak pergi siapa. Nak pergi ke mana tak tahu lagi. Nah, dia jalan-jalan, masuklah jam, turun, mas naik flyover, masuk tu, bayar tu. Nak setengah balik. Isteri tanya balik tu, tanya, gimana ni? Tak tahu pergi ke mana, berjalan. Orang ni bawa kereta sia-sia. Kerana tak ada tujuan. Isi minyak habis, duit habis, penat, bayar tu pun habis. Habis. Kedua antaranya
tujuan sembahyang ialah untuk ingat pada Allah. Tiba-tiba kita sembahyang, kita tidak ingat pada Allah. Kerana tu kita mayang-mayang pun, maksiat pun, banyak juga kita buat. Allah. Tak begitu. Walhal Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya sembahyang ni, sembahyang itu alat untuk mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan munkar. Sembahyang. Nah, tapi sebab pada sembahyang, lepas pada sembahyang, tidak lama, sembahyang, sudah sembahyang, ngumpat. Nah, ngumpat lah. Lepas pada sembahyang, bohong. Lepas pada sembahyang, sembahyang. Lepas pada sembahyang, tengok benda maksiat. Lepas pada sembahyang, maka benda yang haram. Itu baru sudah sembahyang. Walha, Allah Ta'ala beritahu, sembahyang ni mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang ingat pada Allah, khusyuk pada Allah. Kalau dalam sembahyang dia tidak ingat pada Allah, tidak khusyuk pada Allah, luar sembahyang lebih lagi tidak ingat pada Allah. Nah, luar pada sembahyang, sembahyang pun tidak ingat pada Allah, tidak langsung tidak takut pada Allah. Saat sembahyang tu langsung tidak ingat pada Allah, luar pada sembahyang lebih-lebih lagi tak takut pada Allah. Rasuah, merompok, buat zoling, rayak, macam-macam lah, menipu. Katakan macam, luar pada sembahyang lebih lagi. Dalam sembahyang, apa? Lidah kata, Allahu akbar kabiran walhamdulillah kafira wa subhanallah bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. Apa lidah kata? Lidah kata maha besar. Bagi Allah sebesar-besarnya segala puji bagi Allah, sebanyak-banyaknya maha suci bagi Allah. Pagi petang aku hadapkan wajahku pada yang mencipta langit dan bumi. Siapa? Lidah yang kata. Lidah kata tapi hati, hati tidak mengadap Allah. Lidah kata, aku ni mengadap pada yang mencipta Allah, yang mencipta langit bumi. Lidah yang kata, tapi hati, hati tidak mengadap pada Allah. Hati mengadap ke lain. Hati keingat ke benda, ingat ke benda ni, ingat kerja ni tak siap lagi, ingat ni tak buat lagi, ingat masalah ni, ingat. Kerana tu kita pada semayang pun semayang kita buat juga maksiat. Kerana tu para ulama kata mesti ada 6 perkara kunci untuk kita semayang khusyuk ingat pada Allah. Semayang yang khusyuk, khusyuk dengan artinya sembahyang dalam keadaan, semayang dalam keadaan sedar. Sedar ini disebut dengan hudur qalbi, hadir hati. Sembahyang dalam keadaan hadir hati, sedar dan memahami segala perbuatan sembahyang dia, dan memahami segala ucapan dalam sembahyang. Yang pertama, kata ulama, ada 6 cara. Yang pertama, hudurun qalbi. Hudurun qalbi dengan makna membuang segala perkara yang tak ada kait dengan sembahyang. Hati ni kita ni tak ada lah. Ingat ke yang lain, kait dengan sembahyang tak ada lah. Tak ada nak ingat ke rumah, nak ingat ke bini, nak ingat ke anak, nak ingat ke ni kerja tak siap lagi. Ingat masalah bersetimbang, banyaknya masalah. Tak ada. Hati kita ni buang segala perkara melainkan ialah perkara yang berkait dengan sembahyang dan hubungan kita dengan Allah.
Itu dengan makna hudur qalbi. Hadir hati ni dia ruh ruh semayang. Semayang ni hidup dengan ruh semayang ni hadir hati. Semayang dalam keadaan sedar, ingat pada Allah, khusyuk. Kalau tidak kerana tidak ingat pada Allah, semayang ni mati. Mati macam kita juga, jasad kita ni. Jasad kita ni, hidup kita ni jasad dengan ruh. Kita boleh angkat tangan, kita boleh bercakap, kita boleh berjalan, kita boleh kelip, kita boleh tengok orang, kita boleh tukar dagu, kita boleh menulis, kita boleh main telefon. Kerana jasad kita hidup kerana ruh, adanya ruh. Kalau jasad kita ni ruh dia tak ada, dia panggil mati. Mati ni ada dua. Mati ni disebut mati kecil, mati besar. Mati kecil satu, mati besar. Mati kecil dia panggil wafat sughra, mati kecil. Ruh kita keluar daripada jasad kita. Tidur. Itu kalau mimpi, kadang-kadang kita mimpi, mimpi apa? Mimpi jumpa dengan mak kita yang sudah meninggal, arwah. Iaitu ruh kita jumpa dengan ruh mereka yang sudah meninggal. Boleh. Itu mimpi. Karena tu kita bila mana tidur, ruh kita keluar. Dia dipanggil apa? Mati kecil. Tentu bimbang juga tuan-tuan, kalau bimbang juga kalau salah-salah mati kecil, dia takut bimbang jadi mati besar. Bimbang juga tuan-tuan tengok sikit kiri kanan tu. Tengok sikit kiri kanan kawan-kawan sebelah, sahabat-sahabat sebelah tu. Nah, takut mati-mati kecil, roh keluar. Memang tak masuk lah roh ni. Dia keluar, dia panggil wafat kubra. Wafat kubra, roh dicabut daripada jasad. Roh keluar dari ubu-ubu kepala kita, daripada ubu-ubu. Dicabut daripada jasad itu. Ada roh keluar tangan. Kerana banyak dosa dia melalui tangan. Roh keluar sakit melalui tangan. Roh keluar kaki, roh keluar mata dan sebagainya. Sebenarnya roh keluar daripada ubur. Maka hidup kita mesti dengan roh. Maka hidup semaya iaitu dengan ingat pada Allah. Khusyuk. Ini disebut dengan hudur qalbi. Yang kedua disebut dengan at-tafahum. Kunci yang kedua disebut oleh para ulama, yang kedua at-tafahum. At-tafahum dengan makna memahami segala perbuatan ala sembahyang dan memahami segala ucapan yang disebut ala sembahyang. Bacaan ala sembahyang. Faham bacaan ala sembahyang. Faham bacaan ala sembahyang. Lalu kita ni sembahyang kadang-kadang sampai lagak 10 tahun, 20 tahun, sampai 60 tahun sembahyang. Alhamdulillah sembahyang 70 tahun, 80 tahun sembahyang. Alhamdulillah. Tapi kita sembahyang ni sampai 80 tahun, 70 tahun, kita sembahyang ni faham tidak makna dia? Kadang-kadang kita sembahyang, kita tidak faham bacaan kita dalam sembahyang. Orang sembahyang ni, kalau kita, orang seolah-olah dia cakap-cakap, dia tidak sedar. Kerana dia tidak faham, seolah-olah dia mengigar. Tahu mengigar. Orang mengigar ni, orang tak kira dia cakap banyak mana pun. Menembesar sekalipun, dia bangun tengah malam pukul 2 pagi. Mengigar. Tiba-tiba berdiri, paling pada istri dia mengigar, aku cerai kamu dengan talak 3.
Sedar tidak? Tak sedar. Mimpi. Orang ni kira tak? Tak kira. Rufi'al qalam. Tak ada kira. Kerana? Kerana mimpi. Kita mayang. Macam mimpi juga. Tak gitu. Mayang kita mayang. Hak kita cakap ni, kita sendiri tak sedar. Yang kita, oleh kerana kita ni baca Fatihah, 70 tahun dah baca Fatihah. Nah, Al-Fatihah kita ni mulutnya baca susu-susu-susu-susu, makna pun tak tahu mana apa ni. Habis. Sudah-sudah, Assalamualaikum. Habis dah sembahyang. Nah, kita tak nak sedar. Macam orang migas sembahyang Allah. Rupa-rupa, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak imam risalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam orang migas. Habis dah sembahyang. Tak ada sedar, tak ada asap pun. Kerana tu tak terhormati Allah, kita nak usaha. Usaha kita ni nak faham bacaan dalam sembahyang ni kena ada. Kalau kita usaha, bukan kita orang Arab, kita orang Melayu, kena usaha lebih lagi. Nah, kerana sembahyang ni tiap-tiap hari, bukan macam ibadat lain, seumpama ibadat yang lain, haji. Apalah, haji ni boleh jadi setahun apa ni semua hidup kita sekali ya. Tapi sembahyang tiap-tiap hari 5 kali. Nah, tiba-tiba kita tidak faham bacaan dalam kita baca sembahyang. Usaha. Balik-balik tidak tahu-tahu carilah kedai buku. Nah. Cari buku bacaan dalam sembahyang dan pengertiannya. Rasa macam budak kecil ya Ustaz. Kita besar dah ni nak baca, nak beli lagi buku bacaan dalam sembahyang dan pengertian dia. Kena usaha tuan-tuan mati Allah. Walaupun kita tak boleh terjemah satu-satu lafaz, wajah tu aku hadapkan wajahku, tak boleh terjemah satu-satu kata, tak ada masalah. Tapi biarlah, paling-paling tidak kita tahu makna apa yang kita baca. Makna dia. Kalau walaupun kita tak ada terjemah satu-satu kataan ini makna apa ini, paling tidak secara umumnya kita tahu. Doa iftitah kita mengaku yang kita ni mengadap Allah. Paling tidak kita tahu doa iftitah kita, kita apa ni, mengakui yang kita ni hidup kita, semayang kita, semayang kita, ibadah kita, hidup kita kerana Allah. Tahu kita, kita faham makna dia. Walaupun kita tak boleh translate satu-satu, tapi kita memahami makna dalam kita sebut. Wa ana minal muslimin, aku di kalangan orang yang serah diri. Kita tahu makna apa yang kita sebut dalam semayang. Atau kalau boleh baca setiap-tiap hari surat khabar. Surat khabar 30 muka surat. Habis tiap-tiap hari, habis. Tak begitu. Baca surat khabar ni habis tiap-tiap hari. Siapa ikhlas pun tak ingat juga, baca juga ikhlas. Nah, daripada hal politik sehingga hal sukan. Belakang sekali Manchester lawan Chelsea, satu pasal, baca. Nah, walaupun kita bukan main bola, baca, baca. Tapi kita tak ada usaha nak baca hak ni. Biarlah tidak pun, hari ni baca apa ni, kunut, tengok kunut lah hari ni, biasa baca kunut, tengok baca Arab, tengok makna dia, baca sekali. Esok baca pula, tengok bahasa Melayu pula, oh gini makna dia. Nah, esok tengok pula, baca lagi, tengok makna dia, hayati makna dia sekejap, tafakur sekejap, muhasabah sekejap, apa dia ni Allah. Esok tengok pula tiap-tiap hari. Mudah-mudahan dengan kerana kita buat macam ni, sembahyang kita ni tiap-tiap hari berasa tambah sedap, tambah sedap, tambah sedap. Kerana kita faham sikit-sikit. Walaupun kita tak boleh baca sekaligus, nak faham sekaligus, semua sekali. Buku kita beli nak faham sekaligus, payah. Tapi kita baca hari ni, baca doa iftitah, tengok makna dia. Lah tu sembahyang kaki, sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, boleh baca doa iftitah, Allah kita berasa lah hati kita. Kerana kita tahu makna dia apa. Esok baca doa kunut pula. Esok
apa ni, duduk antara dua sujud. Kemudian lusa tahiyat tahiyyah. Mudah-mudahan bila kita semayan, kita rasa lazat dalam ibadah. Tuan-tuan mati Allah. Yang ketiga, kita merasai at-ta'zim, hati kita ta'zim dengan makna merasai keagungan Allah. Kunci yang ketiga, biar kita semayang ni kita berasa kita ni merasai keagungan Allah. Semayang kita, misal kata kita baca Malik Yawmiddin, ialah Allah Malik, raja menguasai, Ad-Din Yawmiddin, Malik Yawmiddin, ialah Allah yang menguasai, raja di hari pembalasan. Bila mana kita bangkit semua sekali di pada mahsyar Allah, bila mana kita nak dihisap, maka semua sekali raja, semua sekali hebat macam mana pun tak ada melainkan Allah. Dahsyatnya, agungnya kita merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita berasa al-haibah, yang keempat al-haibah, kunci yang keempat al-haibah. Apa haibah? Rasa gerun takut pada Allah. Gerun kita berasa keagungan kita pada Allah, agungnya kita merasai keagungan pada Allah ni, sehingga kita berasa gerun takut pada Allah. Oh, dahsyatnya pada mahsyar Allah. Manusia bakit daripada yang pertama manusia Nabi Adam sehinggalah semua sekali manusia ini dikumpul oleh Allah. Daripada bakit semua sekali duduk satu tempat, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyatnya keagungan Allah. Maka kita berasa yang keempat, berasa gerun takut pada Allah. Rasa kecil jadi kita ni ngadap pada Allah. Yang kelima disebut dengan ar-rajak. Ar-rajak dengan makna kita berharap pada Allah. Saat mana kita semaya ni, biar kita berharap pada Allah. Ya Allah, tengoklah, pandanglah aku ya Allah, walaupun aku ni banyak dosa. Ya Allah, terimalah semayangku ni ya Allah, terimalah ibadahku ni ya Allah, pandanglah hamba-Mu ini ya Allah. Hati ini berharap pada Allah. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Kau yang kusembah dan hanya Kau yang kuminta pertolongan. Ya Allah, terimalah ibadahku ni ya Allah. Hati kita ni berharap pada Allah. Yang keenam disebut dengan al-haya, malu kita dengan Allah. Kita semayang ni, daripada kita buat ibadah ni, kita berasa malu kita ni, banyak kurang kita. Allah beri nikmat kita banyak nikmat kita, boleh makan, boleh minum, ada isteri, boleh anak, boleh kerja, boleh bernafas, banyak nikmat. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh kita buat ibadah, kita berasa malas juga, malu kita dengan Allah. Dalam pada mana nikmat yang Allah Ta'ala beri banyak pun, kita buat maksiat juga, malu kita dengan Allah. Enam perkara, kata ulama, kunci ni, enam perkara ni disebut hudurun qalbi, at-tafahum, at-ta'zim, al-haibah, ar-raja', al-haya'. Ni enam perkara ni, kata ulama, kalau sekiranya dia adem, kena pada tepatnya, kena semua sekali, insyaAllah ibadah kita, semaya kita dalam keadaan khusyuk ingat pada Allah. Betul mata Allah. Belum lagi kita nak semaya, belum pada tu, waktu mula-mula lagi, sebelum kita semaya, kita kena ingat dah pada Allah. Walhas semayang kita ni, semayang kita nak semayang kita ingat pada Allah. Kita nak semayang kita ni khusyuk. Sebelum pada semayang lagi, kita mesti ingat pada Allah. Ketika mana kita dengar azan, azan, bila mana kita dengar azan, seolah-olahnya kita membayangkan, seolah-olahnya malaikat Israfil meniup sangkakala.
hebatnya, dahsyatnya bila kita dengar azan ni, kita membayangkan seolah-olahnya malaikat tiup sangkala. Dahsyatnya, besarnya azan, hebatnya lawan azan. Dan kita membayangkan bila mana kita semua sekali tiupnya sangkala, maka kita semua akan bangkit daripada kubur masing-masing. Kata ulama, kita akan bangkit daripada tulang sulbi kita. Tulang sulbi kita ni dah acuh. Azan dulu dah. Ha, teruskan. Apa benda ni sebut tadi? Tulang sulbi. Tulang sulbi kita ni dah acuh. Bila mana kita mati, lepas pada mati, masuk kubur, maka jasad kita hancur pun, malaikat, orang yang dipelihara oleh Allah. Yang dipelihara oleh Allah, orang yang baca Quran, orang yang buat amal soleh, orang yang bihak fisabilillah, mati pada jalan Allah. Ini jasadnya dipelihara oleh Allah. Namun yang lain, yang kufur pada Allah, yang syirik pada Allah, yang ingkar pada perintah Allah, jasadnya hancur pun. Yang malaikatnya ialah tulang sulbi, tidak hancur. Bila mana tulang sulbi kita tak hancur, kata ulama, bila mana Allah Ta'ala bangkit di padang mahsyar, seolah-olahnya benih yang tumbuh daripada tanah. Benih tumbuh, keluar. Keluarnya benih daripada tanah. Keluar semua sekali. Nah, kalau kita tanam benih, tanam pokok, keluar daripada pokok. Nah, kalau kita tanam benih sawi, tabur biji sawi atau tanah, sampai satu hari tumbuh belaka. Nah, begitulah manusia bangkit daripada kubur masing-masing, daripada tulang sulbi masing-masing. Maka bila mana kita dengar laung apa ni, bunyinya azan, laungan azan, kita membayangkan kita akan bangkit daripada kubur masing-masing. Takutnya kita, dahsyatnya, malah macam mana pun mesti keluar, dan kita akan berjalan. Waktu tu kita akan berjalan. Daripada mahsyar Allah, bila mana kita bangkit, keluar pada kubur, kita akan berjalan. Ada orang berjalan dalam peluh, ada orang berjalan dalam berjalan dalam keadaan dalam peluhnya sampai kelutut, ada yang berenang dalam peluh. Kanak-kanak matahari atas kepala sejekat. Nabi beritahu, Nabi beritahu, Nabi kata, tadullu syams ala ru'usikum bin qadrin min. Matahari turun atas kepala kita sejekat. Cahaya, mesti cahaya. Allah kata, sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Tujuh yang mendapat naungan daripada Allah, tak ada nama lain melainkan naungan Allah. Antara yang tujuh, Nabi kata, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang mana hati dia ni gantung ke masjid, ingat ke masjid. Nah, gantung pada masjid ni dengan makna belum masuk waktu ni rindu dah nak sembahyang. Nah, lepas main garik tadi, belum masuk isyak, rasa dah, tak sabar nak main isyak. Nah, tak begitu tuan-tuan. Nah, tak sabar nak main isyak. Kerana, kerana puah dah dengar ustaz ngajar. Itu tak, tak cia tu, tu tak kira tu. Nah, kalau tu tak kira. Dia nak ni sungguh kerana, kerana rindu nak bertemu dengan Allah. Bukan puah dengan ustaz ngajar. Lepas habis semayang isyak, semayang subuh, lepas semayang subuh, sebelum masuk zuhur lagi, lama saya nak semayang zuhur, tak sabar nak semayang zuhur. Nah, pukul 12.30 tu mandi dah, siap dah, pakai jubah, makan semua sekali, wangi semua sekali, siap dah. Mana ni, nak pergi mana? Lagi semayang semua, kan? Kerana tak sabar nak semayang semua. Allah, kita jauh lah. Kita ni kalau dengar azab pun, orang tak dengar juga. Nah, ini orang yang Nabi sebut hatinya bergantung.
Maka bila mana kita dengar laungan azan, kita bayang seolah-olah malaikat tiup segala, hati kita ni, tak boleh. Kerana kita duduk atas dunia ni, jalan nak pergi menuju pada Allah, nak pergi masjid ni, lebih mudah banding kita berjalan di pada mahsyar Allah. Mudah lagi, atas dunia ni, kita nak berjalan nak pergi masjid. Tiba-tiba kita nak pergi masjid. Kita nak pergi surah, tak pergi semayang. Maka kita berasa takut pada Allah. Ini masalah ni kita ni. Kita tidak nampak, tak rasa kita azan ni dengar Allah yang panggil kita sembahyang. Tak rasa gitu dah. Kita duk rasa pak mak yang panggil kita sembahyang. Kerana tu bila kampung kita nama pak mak. Pak Dola, pak Wei, pak Yusuf. Pak Yusuf panggil kita sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Pak Yusuf panggil dah. Ya. Tak berasa Allah yang panggil kita sembahyang. Tak berasa kita. Walha kita hamba Allah. Walha kita ni hamba. Kita tupar duduk. Allah ni tuan kita. Kita ni hamba Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh. Hati dulu lah. Kalau tuan dengan hamba, tuan-tuan. Kalau tuan, hamba. Tuan beritahu ke hamba dia. Mak, masa ni, mak ni hamba dia. Mak pergi bersih tepi rumah tu, nampak kotor sangat lah. Nah, bersih lah tepi rumah ni. Hamba kata, jap lagi lah. Nak main Facebook tu. Nak main WhatsApp tu. Nah, nak tengok YouTube tu. Nah. Kalau hamba lagi ni, tuan suruh. Nanti dulu, bukan kerana nak buat kerja lain, kerana kerja tuan juga, tapi kerana buat kerja-kerja dia, tidak kerja tuan suruh. Ha, ni napal. Tak begitu. Ha, ni kena menapal dah. Tapi kita ni dengan Allah, tak berasa ya kita ni hamba Allah, ya kita berasa ni kita tuan juga. Walaupun kita menumpang aja duduk. Kita berasa kita ni tuan juga. Kerana tu kita berasa, kita dengar azam pun tak ada rasa. Walha Allah Ta'ala beritahu Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang yang beriman ni bila mana disebut Allah, disebut ingat pada Allah, maka gemetar hati dia. Tak, kita ni tak ada rasa pun. Tak ada rasa pun. Yang keduanya, saat mana kita nak ambil air sembahyang. Kita ambil air sembahyang ke? Kita laju-laju sikit lah. Cuma nak beritahunya, saat mana kita ambil sembahyang, hati kita kena ingat juga pada Allah. Kita nak sembahyang, kita khusyuk. Belum pada itu lagi. Belum masuk sembahyang lagi, kita kena ingat dah pada Allah. Nah, kerana tu Sayyidina Umar, bila dia nak ambil sembahyang, muka dia ni merah. Merah. Bekeng dia, hebat dia, nak sembahyang, ambil sembahyang, merah muka dia. Tanya, kenapa? Kerana dia kata, bukakah sekejap lagi kita akan menghadap Allah. Rasa takut dia nak menghadap Allah ni, ambil sembahyang tu, merah muka takut. Kita ambil sembahyang, tak ada asap pun, bergurau pun ada tak? Nah, mengusik kawan pun ada tak? Ambil sembahyang. Cakap ambil sembahyang tu, tak ada asap. Yang keduanya ambil sembahyang ni kita kena. Kita ambil sembahyang, basuh muka. Kita rekah-rekah ni. Kita basuh muka. Lepas pada niat, basuh muka. Kita niat, apa hati kita ni, ya Allah. Jadikanlah wajah kau ni, wajah yang cahaya, ya Allah. Ya, hati kita begitu. Hidup hati kita ni. Hati kita hidup sama. Selalu hati kita hidup. Ambil sembahyang pun hidup juga hati. Ambil sembahyang. Basuh muka. Ya Allah. Jadikanlah wajah pun ni. Wajah yang cahaya, ya Allah. Supaya Nabi SAW dapat kenal aku. Kenal aku di pada mahsyar, ya Allah. Basuh. Dan Nabi ni bila kenal umat dia ni. Bila tengok umat dia ni. Ada tanda-tanda. Ambil air sembahyang. Bercahaya ni. Wajah-wajah umat dia. Kerana ambil ismayah. Kita minta dengan Allah, ambil ismayah basuh muka. Ya Allah, jadikanlah wajahku percaya daripada mahsyarmu, ya Allah. Basuh tangan kanan.
Ya Allah, jadikanlah hati kita ingat, ya Allah, jadikanlah tangan aku ni tangan yang terima buku amalan dengan tangan kanan, ya Allah. Asuh tangan kanan. Ya Allah, jadikanlah tangan kanan ni tangan yang terima buku amalan, ya Allah. Ya. Asuh tangan kiri, ya Allah, jangan kau aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada aku terima buku amalan dengan tangan kiri, ya Allah. Tangan kiri dan sebelah belakang. Karena manusia bila mana terima buku amalan dengan tangan kiri dan tangan kiri dan sebelah belakang. Kepada tangan kiri dan ambil daripada belakang dengan cara tebuk dada. Nah, bukan ambil je ni. Allah. Lalu manusia dia ambil tangannya nak ambil buku amalan, mereka tebuk dada dia. Hingga pecah dadanya, lalu terima dan ambil buku amalan dalam menebuk dadanya daripada belakang. Daripada untuk ambil buku amalan daripada belakang. Allah. Aku biar kita teringat, takut kita teringat macam ni. Ya Allah, bila kita ambil expire, teringat, ya Allah. Masuk pada apa ni, sapu air kepala kita, rambut kita. Ya Allah, jadikan kepala ni terima apa ni, mendapat naungan daripadamu, ya Allah, di padang mahsyam, ya Allah. Nah, karena di padang mahsyam tak ada lain melainkan naunganmu, ya Allah. Jadikanlah kepala aku ni ya dapat dapat naungan daripadamu, ya Allah. Sapu kepala. Lalu basuh kaki. Basuh kaki, ya Allah. Jadikanlah kaki itu kaki yang dapat melintas tiang sirat, ya Allah. Mudah-mudahan bila mana kita ni, bila kita ambil air semayang dalam keadaan hati kita ingat pada Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Lalu sudah kita ambil air semayang, bila mana kita ambil air semayang, sudah ambil air semayang, kita biar berasa gini, biar berasa, berasa sudah nyampe sembahyang, suci dah aku, apa ni, ya Allah, aku sudah bersih daripada zahir, zahir daripada hadas besar, daripada hadas kecil. Kalau ada besar mandi wajib, kalau ada kecil sembahyang nak berwuduk. Setelah mana kita ambil air semayang, sudah ni nak semayang, kita berkata, ya Allah, aku telah bersuci dengan zahir, tapi batin, ya Allah, hati ni, hati, hati ni banyak dosa maksiat. Dalam keadaan aku nak menghadapmu, ya Allah, banyaknya dosa dan maksiat padamu, ya Allah. Walah, hati ni lah alat untuk kita ingat pada Allah, untuk kita tawajuh ingat pada Allah, hati. Tapi hati kita, alat kita ni, hati kita ni banyak dosa. Allah, kita berasa, ya Allah, ampunlah dosa kita, ya Allah. Biar gitu. Saat kita sudah semayang, kita nak masuk semayang, sudah kita masuk dalam sah nak semayang, tak ada dah nak gurau dah, tak ada dah. Yang kita ingat Allah, hubungan kita dengan Allah. Nah, yang kita ingat ialah Allah, seolah-olahnya, seolah-olahnya kita berhadapan di hadapan Allah. Kita berdepan dengan Allah. Kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tidak dapat lihat, fa innahu yara. Allah ni tengok kita, seolah-olah kita, kita memandang Allah, dan Allah sudah pasti Allah memandang kita. Ya. Itu biar berasa kita bila kita mana nak semayang. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni, Allah Subhanahu wa taala beri kita manfaat. Yang pertamanya untuk dari diri saya sendiri, pengertian untuk diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa saya dan dosa kita semua. Mudah-mudahan kita semua bangkit bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua ditempatkan oleh Allah di kalangan orang yang beriman di dalam syurga-Nya insya-Allah. Amin. Makanya sekali tu ada tabung di belakang tu, tabung untuk apa ni, Darul Wafak di Sedia Alam. Kerana untuk maklumat tu, kita sekarang ni kita nak beli sebuah rumah kena look. Kerana kita sekarang ni tengah apa ni, tahfiz kita ni masih lagi nyewa. Kita sewa di dua buah rumah di Sedia Alam. Jadi lebih kurang kos untuk sewa ni lebih kurang tak tidak dapat tidak 3,000 habis. Untuk bayar sewa saja.
Nah, jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita sewa untuk gunaan pelajar kita asrama. Alhamdulillah surau yang berdekatan dengan rumah sewa kita ni kita guna untuk belajar, untuk hafal Quran. Jadi sekarang ni kita bincang dan kita berhajat untuk beli sebuah rumah kondolo. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, pakatlah sama-sama kita bantu tahfiz dan berwafat di setiap alam. Mudah-mudahan yang menyumbang, saya ucap jazakumullahu khairan jazak. Allah subhanahu wa ta'ala berkat rezeki di dunia, dan Allah ta'ala mudahkan urusannya di hari akhirat insyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada saya sendiri, walaupun hakikatnya semua daripada Allah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah alim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، وفهمناها سليمان، وكلا آتينا حكمة وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسحبن والطير، وكنا فاعلين. يا رب سليمان، ويا رب إبراهيم، ويا رب موسى وعيسى، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من الظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من الظلمات الجهل والنسيان، أخرجنا من الظلمات الجهل والنسيان. اللهم نورنا بنور علمك، أبعدنا النسيان، أبعدنا النسيان، أبعدنا النسيان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.